Pelantikan EXCO Johor akan diumumkan selewat-lewatnya hujung minggu ini, kata Menteri Besar Johor Dr. Sahruddin Jamal. 10 jawatan katanya masih dikekalkan, namun beberapa rombakan barisan EXCO akan dilakukan. Proses pelantikan itu perlu dilaksana segera bagi melancarkan pentadbiran negeri. Memang yang seperti yang saya cakaplah, saya akan memilih EXCO yang selesa untuk saya bekerja dengan mereka. InsyaAllah lagi beberapa hari lah.